BTS dikenal karena keterampilan mereka yang tak tertandingi. Tetapi mereka juga berhasil memikat hati para penggemarnya dengan kepribadian ceria dan tingkah lucu dimanapun dan kapanpun. Hingga terkadang ada kalanya, ada salah satu member yang bahkan heran dengan tingkah lucu teman-temannya sendiri. Seperti momen-momen berikut ini. Berikut momen-momen lucu BTS dan para member yang anteng. RM dan tingkah lucu yang tiba-tiba dilakukan oleh Yongnya. RM Jin dan kehebohan trio Mangni yang tengah berkaraoke. Lagi-lagi RM dan keenam member yang tengah berebut tempat Jungkook untuk menambah gerakan koreografi. Jimin dan para member yang saling bersamaan menyanyikan lagu Natal subunit masing-masing. Jungkook yang anteng menikmati pelajaran musik yang dilakukan Jin serta Jimin ini. Jin Suga serta Jungkook dan para member yang heboh saat membuat slogan untuk Bon Voyage Season 4. Dalam hati Jimin, yang penting makan aja. Jimin yang tetap anteng-anteng aja menikmati kue ulang tahun dengan kegaduhan di belakangnya. BTS bermain samurai. Kehebohan BTS saat menunggu peluncuran musik video di Animate dan kepribadian Suga yang tenang. Yang tiba-tiba jadi anteng karena biasanya ialah yang paling aktif. Tapi saat itu ia terlihat anteng di saat para member yang lain heboh mengecek foto Jin yang menjadi mata-mata dalam tangkapan foto yang mereka ambil. Iltan, hobi는 야, 난 큰일났다. 야, 난 큰일났다. 아, 두장이야, 두장. 두장이야. Iltan, hobi는 야, 난 큰일났다. 야, 난 큰일났다. Si bungsu yang terheran dengan para hyungnya saat pembuatan video musik Dynamite.
di balik kehebohan saat para member mengganggu Jin yang ingin selfie ini dan Suga yang terlihat damai dengan dunianya sendiri di baliknya. Hal ini tidak hanya terjadi sekali loh. RM layaknya ayah yang tengah menonton anak-anaknya bermain dan tidak hanya terjadi sekali. Nah, sekian dulu ya guys konten kali ini. Beri pendapatmu di kolom komentar ya. See you next video.